Oke guys, ketemu lagi bersama saya Asa. Kali ini saya mau ngasih tip makan-makan buat bushcraft ya. Tapi ini saya ngelakuinnya di rumah karena emang sekarang lagi puasa dan ini mendekati apa ya, berbuka puasa. Oke, jadi ini bahan-bahannya. Oke teman-teman, ini bahan-bahannya ada lubis, bakso, terus ada telur sama sosis sama apa ini bumbu-bumbunya. Masakannya saya cuma pakai masako dan saya mau ngerjainnya di kompor ya guys. Oke guys, sekarang kita mau mulai ini muluk, gimana namanya, muluk apa, muluk bahasa Indonesia saya tidak tahu. Kita bakal mulai muluk ini dulu. Oke, sekarang ininya apa ini namanya udah selesai mengulek. Sekarang saya mau mulai memotong-motong bakso, sosis dan lupisnya ya guys. Oke, sekarang kita mulai dari sosisnya dulu guys. Karena sosis ini paling lama ya, karena masih dibungkus. Jadi agak lama motongnya, jadi saya sebutkan. Saya bakal motong apa ini sosisnya kecil-kecil ya guys. Oke, jadi kita udah selesai apa namanya memotong-motong lupis, bakso sama sosisnya udah selesai. Sekarang kita bakal mulai memanaskan minyak ya. Oke guys, jadi sekarang kita bakal nuangin minyak dulu. Cukupnya, jangan terlalu banyak ya. Nanti kalau terlalu banyak bisa makan minyak, nanti kayak makan nasi goreng. Setelah itu kita nyalakan kompornya dulu ya. Jangan terlalu besar ya nyalainnya. Oke guys, jadi ini minyaknya udah panas ya. Sekarang kita langsung mulai taburin ini apa ini namanya sambal-sambal. Harum banget wanginya, aromanya sangat wangi. Kita bakal kembangin isinya dulu aja apa ini namanya bakso sama sosisnya kita tuangin sekarang. Kita oseng dulu sampai ya agak panas ya, agak matang. Habis itu kita menggunakan dayung, lupisnya kita tuang ke sini, lalu kita masuk lagi, kita balik-balik terus sampai merata ya. Kalian udah ngerasa ini udah rata, lalu kita
masukin telurnya. Kenapa telurnya nggak saya duluin? Karena biar lebih pecah ya. Kalau telurnya duluan nanti rasa melekat di apa namanya di wadahnya. Sekarang kita tuangin telur dulu. Saya pakai sisa telur ini guys. Itu kita balik-balik lagi sampai benar-benar kita tuangin nasi dulu. Waduh, nasinya banyak banget ini. Nasi siapa yang mau ambil? Kalau teman-teman mau minta saya buatin bisa DM di IG atau komen-komen di videonya. Saya mau ambil dulu sambil nunggu apa namanya buka puasa ini.